tahu Kania. Saya teh udah gak kuat menjaga rahasia ini. Rahasia apa, Mbak? Jadi benar, Dadang itu anak Kania. Dadang itu anakku. Kamu tunjukin ke depan Gibran kalau kamu tuh bisa nyanyi. Tapi gimana sama rumah ayah? Apapun yang kamu lakukan, Tante Diana tetap akan ngejual rumah kamu. Justru sekarang kamu tunjukin bakat kamu ke semua orang. Kamu tunjukin ke Gibran kalau Tante Diana tuh pembohong. Dan kamu yang benar. Walaupun lampunya mati, aku tak akan tetap nyanyi. Tenang ya. Kenapa kamu turun? Semua ini tuh percuma, Kang Jo. Gibran tuh gak akan dengar suara aku. Ya emang sih. Ya, pasti Gibran gak dengerin. Soalnya juga mati. Lampunya mati. Dibilangin juga apa, Alia? Kamu lihat tuh ya, kakak kamu lagi telepon Tante Sukma. Ya, jadi rencana kamu tuh gagal. Kang Gibran, Alia mau ngomong dong sama Mama. Jangan berisik dulu, kakak mau ngomong sama Mama. Halo? Kasian banget sih. Tapi alhamdulillah ya. Akhirnya Kak Gibran lihat juga.
hari gimana? Masih mau ngalangin. Kak dengar ya, yang namanya takdir Allah itu gak bisa dihindarin. Campur aja deh urusan orang. Senandung. Jadi selama ini kamu yang nyanyi. Kamu yang menyanyikan lagu-lagu itu. Jadi selama ini suara yang aku dengar itu suara kamu. Jadi kan bajunya harus sopan. Bagus gak ya? Kalau misalnya nanti sholat id, ya mana tahu ketemu sama Mas Beckham. Kalau udah ketemu sama Mas Beckham, gue kan kelihatannya kayak cewek soleha gitu. Cewek calon istri idaman sama penghuni surga. Yang ada istri macam lu mah bukannya masuk surga, tapi dibawa ke neraka. Neraka dunia. Soalnya setiap hari itu ngeliat muka lu empet tampang lu. Lu ngapain lu masuk-masuk ke kamar gadis? Hah? Kamar gadis? Iya. Macam lu mah bukannya kamar gadis, tapi gadis udah kadar luasa. Berdiri. Hah? Ngatain gue nih, lampir. Rese lo. Awak bilang, waduh, dikunciin. Mi, buka nih, dikunciin dong. Bodoh amat. Aduh, Mi, bukain dong. Masih gue tidur di luar sih. Lo tidur aja di situ tuh, di jalanan sama Nying-Nying. Wah, kebangetan lo. Wah, rese lo. Mi, bukain dong, Mi. Bodoh. Mi, bukain. Gue digoyang itu. Rese lo, naik jambleng. Gue dikunciin. Hehehehe, emang gue gak kehabisan akal. Gue punya akal lain. Di sini kunci, gue ke atas. Lah, Mi, lah dikunci juga. Wah kebangetan nih. Mi, Mi, hei bukain dong. Mi, ah lu bakal tega ya. Mi. Hati udah gak sanggup untuk menyimpan rahasia ini. Maima. Tolong. Tolong ceritakan kepada saya. Apakah Dadang itu anak saya? Ma. Apakah Dadang itu anak kami ya?